capek, terus banyak kutu. Jadi mandinya kalau kita pakai air, kalau hewan ini cenderung pakai pasir ya. Lihat, dia senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memberitahukan untuk teman-teman yang punya ayam pelung, biang ataupun jago, betina atau jantan. Ini sudah kebiasaan pokok ya daripada ayam itu adalah mandi di apa? Dalam tanah yang kering itu bagus sekali ya guys. Kebetulan ini sudah habis ngangkrem, jadi mungkin dia lelah, capek, terus banyak kutu. Jadi mandinya kalau kita pakai air, kalau hewan ini cenderung pakai pasir ya. Lihat, dia senang sekali. Selain itu juga manfaatnya adalah untuk melatih otot-otot ya, digerak-gerakin, jadi ayamnya tidak lumpuh. Oke, sekaligus saya akan menjawab salah satu komentar dari teman saya. Ayamnya seperti cenderung tidak mau jalan ya, lemas. Itu yang pertama, mungkin terlalu banyak di dalam kandang ya. Jadi usahakan di halaman teman-teman semua punya tanah ya, pasir seperti ini nih, buat mandinya si ayam. Jadi insya Allah ayam tidak akan apa, tidak akan lumpuh ataupun stroke ya, karena dia merefleksikan dirinya sendiri itu. Tuh, lihat guys, dia menggerak-gerakkan tubuhnya. Ketahan itu adalah mungkin gatal atau pegal-pegal, saya kurang tahu. Yang jelas ini sangat bermanfaat untuk ayamnya sendiri ya, sangat baik sekali. Nah ini kadang saya teman-teman masih jelek ya, doa dan dukungannya dari kalian semua. Saya tahun depan mau bikin kandang dari mulai tembok ini sampai ujung sana, di bawahnya mau kolam ikan ya, pasti ajib sekali pagi-pagi ngopi di sini nih. Inilah cuaca Kota Garut ya, dari kampung saya. Seluruhnya Kota Garut 90% terlihat di kota saya. Oke, satu kali lagi, biasakan ayam Anda untuk berjemur di tanah ya. Ini sangat bagus untuk kesehatan ayam, apalagi ayam yang yang sudah ngangkrem itu, karena gatal-gatal pasti dia butuh kehangatan ya untuk menghilangkan kutu itu sendiri. Pada lapar guys, belum saya kasih makan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe, share, komen yang positif, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga kita dalam kesehatan, diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.